Mendadak artis Ralinsah jadi sorotan publik usai pernyataannya soal konflik antara Israel dan Palestina. Pasalnya Ralinsah awalnya disebut bersikap netral atas konflik Israel dan Palestina. Hal itu lantas membuat publik sedikit banyak kecewa atas sikap Ralinsah. Setelah ramai jadi sorotan, Ralinsah mengaku dirinya pro-Palestina. Peperangan yang terjadi di Palestina memicu banyak pesohor turut memberikan komentar. Salah satu selebritas tanah air yang ikut memberi tanggapan soal peperangan antara Israel dan Palestina adalah Ralinsah. Dia mengungkapkannya melalui sosial media pribadinya, termasuk di Instagram. Pada tanggapannya di awal, Ralinsah isyaratkan netral alias tak memberikan pembelaan pada pihak Israel maupun Palestina. Ralinsah lebih menekankan sisi kemanusiaan dan perdamaian yang menurutnya lebih utama. Lebih lanjut Ralinsah menambahkan uraian panjang lebar mengenai kemanusiaan. Yakni dari perang ini, sama-sama membuat banyak jiwa yang tak bersalah ikut menjadi korban. Oleh karena itu, perdamaian menurutnya lebih penting, dibandingkan menyuarakan posisinya soal pihak Israel atau Palestina.